Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana rumah tangga saya baru setahun jagung tak layak bagi nasihat panjang lebar. Selebriti popular Nur Nilofah mengakui dirinya tidak layak berkongsi tips rumah tangga kerana menganggap usia perkahwinan yang dibina bersama suami Haris Ismail masih muda. Bagaimanapun, pemilik nama sebenar Nur Nilofah Muhammad Nur berkata, perjalanan melayani bahtera rumah tangga pasti akan dipermudahkan sekiranya mematuhi garis panduan yang sudah ditetapkan oleh agama. Jelasnya, dia banyak menimba ilmu menguruskan rumah tangga sejurus memasuki alam perkawinan. Rahsia rumah tangga ini sudah pasti ada susah senangnya. Mungkin ada orang di luar sana nampak saya dan suami kongsi sikit-sikit nampak manis dan bahagia. Setiap rumah tangga ada ujian, dugaan hidup dan kekurangan pasangan masing-masing. Rumah tangga saya baru setahun jagung, tak layak untuk beri tips untuk nasihat yang panjang lebar. Apa yang boleh selagi seorang suami atau istri ikut perintah agama dan Allah, semampu dan sebaiknya insya Allah segalanya akan dipermudahkan. Nilofa berkata demikian ketika ditemui di majlis pelancaran koleksi baru, baju jenama kita NCO by Mimpi kita yang berlangsung di TRX Kuala Lumpur pada Isnin. Berkongsi lebih lanjut, bekas pengacara program Nona menasihati adik-adik yang ingin mendirikan rumah tangga untuk mendalami ilmu perkawinan terlebih dahulu sebagai persediaan awal. Saya banyak belajar selepas berkawin kalau ilmu-ilmu ini saya tahu sebelum kawin, insya Allah akan lebih mudah untuk lalui di awal perkawinan. Untuk adik-adik yang nak kawin, tolong belajar ilmu perkawinan. Ilmu itu sangat membantu. Sekadar info, Nilofa dan Haris mendirikan rumah tangga pada 26 Mac 2021 dan dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Muhammad Bilal dan Abdullah Abbas. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.